Oke, teman-teman, kembali lagi di Bapak Jones seputar website dan aplikasi penghasil uang recehan ya. Kali ini saya membuat tutorial panduan bagaimana cara melakukan trade, penjualan, sell, dan swap ya untuk melakukan penarikan atau pembayaran cash out withdrawal ya, di officialnya Ava VJ teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja saya mengecek di menu tombol yang ada berlambang berlogo dolar. Teman-teman langsung aja pergi ke sini ya, karena kemarin itu saya sudah melakukan trade teman-teman ya, atau penjualan, hanya saja ada hambatan yang tidak bisa melakukan penarikan, itu harus menunggu di 1 kali 24 jam. Karena sebelumnya saya melakukan perubahan untuk menukarkan wallet Ether USDT saya ya, USDT yang kedua teman-teman, yang berbeda. Itu bisa hanya saja memakan waktu 1 hari teman-teman ya, jadi berbeda, kita tidak disuruh untuk melakukan KYC ya. Jadi teman-teman tunggu 1 hari kurang lebih setelah teman melakukan prosesnya. Sini gue akan cek apakah gue udah benar-benar bisa melakukan withdraw ya, sebelum ada keterangan ataupun pemberitahuan seperti itu. Oke, jadi di sini saya pun sudah jual, teman bisa cek ya, saldo USDT Tether saya sudah di angka 12,6475 dolar ya. Oke, artinya bisa di withdraw teman, karena ada biaya fee transaksinya itu di 2 USDT nanti yang akan saya terima di 10,6 USDT. Nah, selanjutnya langkah yang teman-teman pergi ke withdraw atau pergi ke sini juga boleh teman-teman ya. Nah, setelah pergi ke sini teman-teman cek di sini, pergi withdraw, dan di sini masukin aja saya mau tarik dana-dana yang ada di sini semuanya. Kemudian walletnya pun saya sudah tukar kemarinnya, sudah saya change, saya ubah, saya ban kembali. Kemudian ini yang saya terima 10,6 karena untuk fitasasinya cukup di 2 USDT. Kemudian saya klik tombol berwarna kuning withdraw ya. Dan di sini informasi memang untuk memakan proses withdraw penarikan itu paling lama 1 kali 24 jam ya. Oke, 248 jam teman-teman, bisa 2 hari ini. Dan untuk perubahan di sini informasinya perubahan email address ataupun wallet itu 1 hari ya. Dan ini teman-temannya untuk wallet ini teman-teman bisa melakukan 3 kali dalam 1 hari ya, untuk penarikan apabila sudah mencapai 10 USD. Oke, langsung aja pilih withdraw. Sini masukkan sandi dana ataupun fundit password teman-teman yang teman buatkan. Jika teman-teman lupa bisa klik forgot password yang akan tidak berubah. Notifikasi yang akan masuk ke email inbox teman-teman silakan cek ada kode OTP ya untuk mereset teman-temannya ataupun teman-teman membuat saldo sandi dana baru. Nah, setelah memasukkan sekitar 6 digit itu teman-teman klik yang di bawahnya ada warna kuning ya, send, kita kirimkan agar nanti kita ambil ya teman-teman kode verifikasi atau OTP nya sih, keterangan sukses saya dikirim teman-teman. Saya akan buka emailnya yang akan dimasuk ke sini ya dari official, coba di refresh halamannya. Nah, ini masuk ya, setelah di refresh baru masuk ya, jika teman tidak refresh nanti takutnya lama teman-teman. Oke, ini adalah kodenya berupa 6 digit teman-teman, jadi teman-teman salin aja atau teman-teman bisa ketik jika ingat, nanti teman-teman tinggal masukin aja ya ke aplikasi ataupun website dari Ava kembali aja seperti ini. Dan jangan ditutup dengan aplikasi ataupun websitenya, tinggal teman-teman tempelkan di sini. Lalu memasukin kode, baru klik tombol biru submit ya, ngajuin. Oke, password sandi saya salah teman. Coba saya ingat dulu ya. Oke, saya coba kirim lagi. Oke, udah benar teman-teman ya. Jadi ternyata sukses teman-teman ya, withdraw saya. Jadi menunggu perubahan email teman-teman, jika ada perubahan sebelumnya, sebelum melakukan withdraw, atau perubahan dari password maupun kata sandi ataupun perubahan untuk wallet satunya yang kedua teman merubah nih ke wallet USDT yang menggunakan IndoDax, mungkin mau menggunakan tukar ke pintu, mau tukar ke trip, ke rekeningku, tas wallet, tentunya itu kita harus menunggu teman ya prosesnya 1 kali 24 jam baru bisa di esok harinya yang sudah gua review ya sebelumnya ini. Oke, berarti ini sukses teman, tinggal menunggu landingnya aja, paling lama bisa 1 kali 24 jam ya, 48 jam teman ya, sorry, jadi bisa menunggu ini paling lama 48 jam atau 2 hari teman, apabila teman 2 hari belum landing juga dari pihak official perusahaannya Ava VJ, teman bisa lapor, hubungi ke support ya dari Telegram ya, chat aja, atau teman bisa kirim email ke mereka mengenai dari hambatan pembayaran apabila teman belum menerima receipt ya, payment ya, bukti landing di exchange yang teman-teman ikatkan ke wallet USDT yang ada di Binance, Tripito, Nas Wallet, dan sebagainya. Dan ini adalah orderan yang namanya untuk withdraw-nya, yang saya lakuin jam 17.42 tadi ya. Oke, selanjutnya saya back di sini teman, sudah tidak terekam lagi ya dana ataupun fund dana untuk USDT saya di sini udah keterangan 0 yang sebelumnya di 12,6, artinya sukses untuk proses penarikan. Baik, saya coba untuk ini teman, record history tadi saya lakuin jam 17.42. Oke teman, hanya memakan waktu 2 menit ya, hampir 1 menit lebih deh. Sini statusnya udah complete, artinya sudah masuk di dalam exchange saya ya yang saya gunakan di pintu IndoDax, Trip, dan sebagainya. Oke, saya coba cek ini sangat cepat sekali, dan saya coba cek di ini apanya ada transaksi withdraw. Oke, sini nggak terekam ya. Baik, saya akan membuka pintu exchange saya teman-teman ya. Oke, langsung masuk teman, tadi
nggak sampai 3 menit, 1 menit lebih aja nih. Sudah landing ya. Ini bisa lihat, ini saldo yang saya terima dari Avafide, karena saya saldo di pintu 0, teman. Artinya ini memang benar-benar saldo dari pihak Ava. Untuk memastikan lagi, bisa sini cek ya, ada berupa pemberitahuan. Dan ini masuk, teman. Ya, benar sesuai nih, ada keterangan di informasi aktivitas. Saya menerima di 10,64. Oke, saya akses. Nah, ini berhasil, teman-teman. Jadi jam 17.04, tadi saya prosesnya jam 17.43 ya, 1 menit aja. Dan ini masuk ke dalam Tether USDT jaringan Tron ya, ataupun TRC 20. Saya boleh ke bawah, dan status berhasil ini adalah ID transaksinya, ataupun transaksi hash ya. Dan ini adalah pengiriman, teman-teman, dari ofisialnya dari perusahaan Ava. Saya akan cek di sininya, e-wallet, pilih USDT ya. Di sini ketik aja. Ini sudah tampil juga saldo utama, jika teman-teman ingin lagi detail lagi di sini. Nah, masuk teman-teman ya, di sini Tether USDT 10,647 dolar. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan di akun pintu, silakan di sini untuk transaksi murah, teman-teman bisa membeli koin kripto itu dengan minimal itu cukup di 10-11 ribu ya. Jadi apabila teman-teman ingin membeli koin Binance, koin Bitcoin, kemudian Ethereum coin, Dogecoin, kemudian Ripple, Matic, dan semuanya teman itu rata-rata bisa transaksi limitnya itu di 10 ribu pakai spasibu. Nah, sedangkan di SS yang lain seperti Indodax gitu ataupun yang lainnya itu nggak bisa teman, itu minimal itu transaksi harus di 40 ribuan untuk beli koin kripto ya. Dan sini teman bisa, ini kelebihan dari pintu. Apabila teman-teman belum daftar, berminat silakan daftarkan, bisa menggunakan kode link undangan saya. Nah, nanti saya akan sertakan ya di deskripsi. Silakan teman klik aja link dan masuk ke dalam halaman serta daftarkan langsung ya untuk program di exchange-nya pintu dari Indonesia, teman-teman. Jadi pintu ini cukup oke juga karena untuk hal-hal transaksi itu sangat murah meriah ya. Dan, lebih murah. Ada saingnya juga teman-teman, yaitu Thrift juga sama. Salah satunya termasuk transaksi yang sangat murah juga mengenai dari jual beli transaksi dari kripto ya, maupun aset komoditi. Oke, saya kembali ke Ava lagi. Nah, jadi di Ava ini ada kenaikan harga untuk token koinnya, teman-teman. Ini semakin naik sekarang di 2,1038 ya. Jadi cukup oke juga teman-teman Ava ini ya. Dan bagi teman-teman yang belum daftar di Ava, silakan di sini kita bisa bermain free gratis selama ini, teman-teman. Setelah teman-teman menabung hingga di 10 koin atau sama dengan 20 USDT itu teman bisa tukarkan, beli, di reinvest ya, di compound hasil dari profit cuan teman-teman untuk dijadikan modal. Tujuannya agar teman bisa menghasilkan cuan besar makin tinggi, kemudian teman bisa withdraw apabila teman masih status gratis, belum berlangganan dan beli paket atau langganan di sini ya. Itu teman-teman lama teman, untuk jualnya itu kita wajib di 100 token coin Fidelity dulu. Nah, artinya kalau 100 coin Fidelity itu kita menunggu, apabila teman-teman tidak tukar, itu bisa aja memakan waktu 4 hingga 5 bulan ke depan, bahkan 6 bulan apabila teman bolong ya, skip menjalankan nonton ininya, mungkin kelupaan dan sebagainya. Nah, di sini teman bisa tukar ke sini nanti, yang terendah dulu, tahap yang awal, tahap 1 ya, itu pakai 1 yang namanya Black Arrow teman, dengan modal 20 USDT. Nah, jadi teman-teman hasil dari bermain gratis selama mungkin 2-3 bulan ya, teman bisa mengumpulkan sini. Ini saya rasa 3 bulan paling lama udah bisa teman mencapai. Sabar aja, setelah teman tukar ke sini, baru teman bisa withdraw. Karena penghasilannya di 0,6 lumayan. Nah, setelah itu bagi teman yang tidak mau withdraw, ditabung terus, teman bisa kompon lagi, reinvest ke paket selanjutnya, tingkat kedua yang bernama Bronze, dengan modal 50 USDT. Dengan keuntungan 1,5 dolar, begitu teman-teman. Jadi, teman bisa nabung ya sampai tertinggi apabila teman-teman tidak mau di-withdraw semuanya. Ya, teman-teman tes aja nanti kalau mau coba penarikan, coba aja withdraw sekali, nanti sisa itu teman-teman tabung aja hingga nanti ke paket tertinggi ya, di gold 500 dolar, bahkan teman bisa sampai di paket tertinggi 6.000 dolar apabila teman-teman benar-benar menabungnya. Nah, gitu ya. Dan itu teman-teman bisa teman-teman dapat segini dengan keuntungan tertinggi ini di 180 dolar per hari. Nah, itu tentunya ini cukup lama ya bagi teman yang tentunya ingin bermain modal di dalam sini, profitnya tidak teman-teman mengeluarkan duit lagi untuk mentransfer, melakukan transaksi ya, untuk pembelian dari USDT yang teman gunakan di exchange wallet Binance, Trip, dan sebagainya. Dan ini solusi yang sangat bagus teman di project garapan Avafide ini. Oke, mungkin ini aja teman, bagi teman yang mendaftar silakan, tugasnya cukup gampang ya, nonton video-video seperti ini aja temannya, simple. Hanya teman-teman kalau nggak mau memantau tinggalin aja, karena kalau kita pun nggak nonton teman, ini juga tetap berjalan, hasil profitnya otomatis masuk sendiri ya, apabila teman-teman tidak melakukan klaim. Apa bagi teman yang ingin ngeklaim bisa juga, itu langsung masuk ya di sini, tinggal klik aja di sini. Tentunya saya nggak bisa lagi teman, karena saya sudah menjalankan di paket Black Iron ya, dengan 20 dolar itu misitasnya jumlah videonya di 3 video yang teman harus jalankan. Nanti jika teman berlangganan lebih, nanti videonya semakin banyak yang teman jalankan ya. Apabila ingin berubah ke paket yang lebih tinggi seperti Challenger, itu bisa aja nanti 30 bahkan 50 video sehari teman, dan cuannya tentunya sama yang akan dibayarkan, diberikan dari perusahaan ini. Oke, semoga bermanfaat ya, sampai sini aja. Salam sukses, salam cuan, see you.